Eh, tak mau, tak mau. Ni bukan untuk makan. Ni tekan-tekan. Ha, cuba Oma tekan. Titit, titit. Titit, titit. 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 Mari saya tolong. Ayam tu buat ni. Apa? Ha? Jom makan kek. Gembiranya nak sambut hari lahir Oma. Ni cucu lelaki kesayangan Tu Abah. Jadilah anak soleh buat mama papa. Disayangi, diberkati Allah Yang Esa. Allah. Apa? Kenapa? Nanti hari lahir Abah kita sambut awal tau. Oh, kenapa Abah? Tak ada apa-apalah. Saja je. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Ha, Abah nak kek apa Abah? Red velvet? Kek rainbow? Belon. Ya Allah gembiranya nak sambut hari lahir Abah. Semua kek dah siap, semuanya kegemaran Abah. Kek yang ni memang Abah suka. Wow, yang ni tengok ni cantiknya. Kek anak Abah buat memang sedap. Abah, kami dah balik. Abah. Allah sayang, istighfar sayang, sabar. Awak tak boleh macam ni. Kalau Abah tengok, mesti dia susah hati nak tinggalkan kita. Sabar ya sayang. Sayang. Papa. Terima kasih. Minta diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, pergilah. Ha. Sayang, awak tak bubuh ke apa-apa lagi dari tadi. Tak elok macam ni. Makan sikit ya. Allah. Sekurang-kurangnya, Abah pergi di bulan yang terbaik. Hari istimewa, dibuka pintu syurga, tutup pintu neraka. Ketika Allah paling bermurah hati, sudah pasti tanda perginya hamba-Nya yang soleh. Abah punya.